أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المبادرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan, dan adalah syaitan itu ingkar kepada Tuhannya. Perayaannya Allah SWT memperingatkan betapa buruknya pekerti atau akhlak orang yang membazir. Dia disifatkan sebagai saudara syaitan, iaitu menjadi kawan dan teman kepadanya kerana apa? Suka mengikut dan menurutnya. Bermakna orang yang membelanjakan hartanya dalam perkara maksiat, tidak dapat dan tidak dalam perkara ketaatan, alam menjadi kawan bagi syaitan yang dinamakan qarin. Di dunia ini dan juga nanti di akhirat, hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ayat 36 dari surah Az-Zukhruf. Wa man ya'shu an zikrillahi nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang tidak mempedulikan pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat pemurah, kami akan adakan syaitan menjadi qarin, menjadi teman baginya. Kemudian Allah SWT menyatakan pula dengan firman-Nya, wa kana syaitanu li rabbihi kafura, dan adalah syaitan terhadap Tuhannya ia telah ingkar. Maksudnya dia kufur dengan apa arahan Allah SWT. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan satu tegahan, iaitu keras kepada orang yang membazir. Membazir mana menggunakan harta pada jalan yang haram. Itu membazir atau benda yang ditegah oleh Allah SWT lebih daripada had dan sakatan. Itu semua ditakrifkan dengan pembaziran, ia tidak membawa kepada ketaatan kepada Allah SWT. Maka dia terlibat sebagai ikhwan syayatin, menunjukkan kelas larangan Allah SWT terhadap pembaziran, terutama dalam bentuk maknanya lebih besar, konteks negara dan sebagainya lebih besar. Pembaziran akan membawa kepada kemusnahan yang besar. Yang syaitan itu telah mengingkari nikmat Allah Ta'ala. Yang nikmat Allah Ta'ala tidak ada diusahakan cara yang betul, kemudian digunakan pada cara yang betul, baru diiktiraf. Kalau penggunaan dia perjalanan tidak betul, maka termasuk dalam makna dapat dengan betul, guna dengan betul, itu saya selamat. Kalau dapat dengan cara tak betul, diguna cara tak betul, itu lagi lah. Atau dapat dengan cara betul, diguna cara tak betul, atau dapat dengan cara tak betul, diguna cara betul pun tak diterima. Dia nak awal baik dan akhir juga baik, baru diterima mana. Sebaliknya dia kufur dan menderhakai Allah Ta'ala. Ini perangai syaitan. Maka demikian pula lah halnya orang-orang yang menjadi saudara kepada syaitan. Yang ini amalan disama dengan kendak ya dan lah jalanan syaitan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Itulah akan membazirkan harta mereka ke jalan maksiat. Sebab mengawal harta daripada terlibat pada maksiat itu kewajipan yang paling besar. Kan? Sebab semua itu akan disoal ula, ikanahu mas'ulah. Semua itu akan ditanya, dan awal ditanya besok di akhirat, alam barzah lagi lah. Daripada mana kamu ambil, di mana kamu belanjakan, itu semua akan disoal siasat oleh Allah Subhanahu. Sebab dia merupakan amanah. Harta adalah amanah Allah Ta'ala. Lagi banyak kita ambil, lagi berat nak jawab soal jawab di akhirat besok. Dan dia menderhakai akan Allah Ta'ala. Jadi penggunaan yang terang membazir dan peringkat haram ialah menggunakan perjalanan yang dilarang. Dan tidak mahu berterima kasih atas nikmat yang dikurniakan kepada mereka, bahkan menyalahi perintahnya dan tidak mahu mengikut peraturannya. Jadi oleh kerana yang kita dapat merupakan kurnia, kita tidak ada memilih apa-apa hakikat. Semua adalah kurnian daripada Allah Ta'ala secara memegang amanah. Jadi kerana itu hendaklah dia jaga daripada unsur-unsur yang tersebut, penyalahgunaan harta, menyebabkan dia tidak dipanggil orang yang bersyukur.
Syukur ila tasarruh ma'an amallahu ila ta'ati. Mentasarruh mengguna pakai ya segala kurniaan Tuhan mengikut jalan yang telah disalurkan oleh syarak. Kalau dia melampaui, maka dipanggil orang itu tidak bersyukur. Dipanggil kufrun nikmah. Bukan kufur yang tingkat, kufur nikmat. Mana menyalahgunakan nikmat yang menjadi amanah. Kemudian orang-orang Arab jahiliyah dahulu, dia mengumpulkan harta dengan jalan mencuri. Mana jalan yang tidak halal. Kemudian merampas, ini agak kasar lagi. Dan lebih kasar lagi merompak itu. Mana akhzul ma'lin nas bighairi izni. Mengambil akan hak orang tanpa izin. Itu dia panggil curi. Kalau kasar sikit dia panggil rompak. Ya, samun. Ya. Lalu dibelanjakan untuk bermegah-megah. Ya, dikaup harta orang dengan rampas, tipu macam-macam. Kemudian dia bermegah-megah dengan harta tersebut. Dan memuaskan nafsu mereka. Ini punca dia lah. Punca bila kalbi insan tadi tidak dijaga. Dia rosak. Maka ketiga tu rosaklah segala-galanya. Dan tahap yang lebih tinggi lagi sampai peringkat maka bertuhankan dengan nafsu. Itu habis tu. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kau tidak lihatkah yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka yang mengambil nafsu tadi sebagai tuhan mereka. Maknanya mereka memberikan ketaatan penuh ya dengan nafsu. Dan nafsu ni dia masuk agak sukar dikesan. Ya, masuknya cara halus. Membawa kepada kemusnahan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu menyeru ke arah kejahatan. Digunakan tiga taukid. Sebab jihadun nafsu jihadul akbar. Jihad nafsu ialah jihad paling besar. Bila insan tidak boleh menumbangkan nafsu, mana mungkin dia boleh memberi ketaatan kepada Allah secara betul. Ya. Datangkan tiga. Ada setengah orang pun dia kata jihad nafsu ni tak besar. Hadis sepakai tu hadis daif. Ya, hadis raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar wa huwa jihadun nafs. Kami kembali pada jihad kecil kepada jihad yang besar tu jihad nafsu. Hadis tu bukan hadis Nabi kata, hadis maudhu', hadis mauquf, hadis daif atau macam-macam lah. Ya. Maka tuan guru ni Abdul Aziz almarhum dia jawab. Yang satu hadis ceramah dia. Kita bahas kata jihad nafsu tak besar berdasar hadis. Baik kita bahas hadis. Ini bukan hadis, ini Quran. Matabat Quran lebih tinggi daripada daripada hadis. Apa Quran sebut? Innan nafsa la ammaratun bisu. Ada tiga taukid. Pertama inna. Kemudian lam muzahlikah. Kalau mengaji bahasa Arab dia ada lam muzahlikah atau dipanggil zam lam muzahlikah. Dia beri ibarat takkid yang memberi faedah menguat kata. Kumpulan yang ketiga jumlatul ismiyah. Tiga ni bila berkumpul makna apa? Kalam tu cukup kuat. Dalil kata jihad nafsu besar itulah ayat ni. Innan nafsa la ammaratun bisu. Dan sungguhnya nafsu sungguhnya amat menyeru ke arah kejahatan. Kemudian nafsu dia masuk bahaya. Semua sudut dia masuk. Kalau masuk nafsu masuk dalam benda maksiat, mungkar, minum araknya, berjudi, dia menipu tu senang. Tapi lagi bahaya dia masuk dalam ibadat anyway. Ya, dalam belajar ada belajar nafsu, dalam mengajar ada mengajar nafsu, dalam jihad ada jihad nafsu. Ya, ini bahaya ni. Kalau tak betul-betul habis. Itu adalah hadis yang mengerikan kita. Tiga kumpulan yang sangat penting dalam perkembangan Islam. Ulama, kemudian as-sahab, kemudian al-mujahid. Tiga-tiga ni ditumuskan muka ke bawah, dilelau dan dihumban ke dalam neraka. Ya, tiga golongan. Ulama, bila tuan tanya ke mana kamu gunakan umur ni aku beri aku. Dia pun jawab dengan megah, kami gunakan mencari ilmu ya Allah. Tak cukup dalam negara luar negara kan, puluh-puluh tahun mengaji. Dan kami menyebarkan agama mu ya Allah. Tuan kata apa? Kazabta, bohong kau tuan. Ya, bohong engkau. Kau cari itu semua tu untuk kemegahan, bukan kerana aku. Ya, habis. Malaikat tumus ke muka dia ke bawah, lelau dia dan humban dia ke dalam neraka. Ulama yang dihumban ke neraka. Jaga dia. Yang kedua, golongan sahab, golongan dermawan. Dia kalau sign borang derma tak ada nama ke, tujuh angka, lapan angka, juta dia. Ya, bila tuan tanya dia jawab dia terus semangat. Kami belanjakan habis. Tuan kata kasap tak, bohong kau tuan, habis. Tuan kata bohong dia habis kan. Muka dia lempau dalam neraka tuan.
dan golongan yang berjuang. Oh, berjuang semangat siang malam pagi petang berjuang, ya. Sampai mati berjuang. Dan tuan kata bohong kau, tuan kata. Kau berjuang bukan kerana Allah Taala. Kena nakkan nama, kena nakkan pangkat, kena nakkan sebutan, ya. Akhirnya semua dihumban ke dalam kata. Sedangkan tiga golongan ini sangat penting dalam perkembangan dan pembangunan Islam. Ya. Kita nak tahu hukum, kata ulama nak ambil hukum mana? Buka Quran tengok saja. Kena baca pun tak betul. Ya, siapa yang mentakhrid hukum, istimbat semua ulama. Ha, ya, terbesar jasa ulama. Yang kedua pula, mujahid orang berjuang. Kalau tak ada perjuangan, jawab dia habis lah. Hancur Islam dia kerjakan musuh. Dan ketiga, bantuan. Kalau tak ada sumbangan, semua pakai bakhil ke dekut, mana nak menang Islam. Ya, penting benda tu. Perjuangan penting, ulama lagi penting. Tapi ada di sana satu lagi penting, iaitulah al-qasad wa niyah. Al-umur bima qasidha, qasad dan tujuan. Itu kalau pusing je habis tu. Ya, dah tengok dulu yang ceramah-ceramah macam nak putus tali mic, semua dah habis. Mana pergi? Pan, pin, pon. Habis lingkup semua. Dulu bukan main. Oh, kau tak bergerak, kau tak berjuang, kau tak bergerak. Kami penggerak bergerak. Apa habis terlingkup semua? Menjawab apa? Niat dah betul. Tu ya, bila kalbi rosak semua rosak. Siapa dia? Inilah nafsu. Waktu khuruj minan nafsi yang ni'matul uzmah, dapat keluar dari belenggu nafsu tu nikmat paling besar. Dia akan dapat kontak hubungan Tuhan, kemesraan, kelazatan dengan Tuhan dia, bukan dengan nafsu. Ha, tengok. Dan orang yang musyrik, ya, kafir kalangan kafir Quraisy, membelanjakan harta mereka untuk menyekat orang daripada menganut Islam. Digunakan kekayaan dia, kemewahan dia untuk menyekat agama Allah Ta'ala. Ini kerja, kerja betul nafsu pun. Dan membantu siapa yang memusuhi orang-orang Islam. Dia sanggup buang harta ni. Dia sanggup melemparkan duit, sanggup maknanya lambatkan duit kewangan untuk sekat maknanya perkembangan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah sebabnya ayat ini diturunkan untuk mencela perbuatan mereka yang buruk. Ya, itu mereka membelanjakan bukan sekadar peringkat-peringkat biasa, tapi lebih teruk daripada itu, untuk menentang agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka benar mereka jadi ikhwan syaitan, ikhwan kawan-kawan syaitan. Allah Ta'ala. Qala wa ta'ala imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik yarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan kalau mereka berpaling daripada mereka, dan kalau engkau berpaling daripada mereka kerana hendak mencari kurnia dari Tuhanmu yang engkau harapkan, dan itulah sewajibnya, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang berpatutan. Huraian ayat ini. Ayat ini diturunkan, ditujukan asbabun nuzul kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang dalam kesempitan kehidupannya, ya, seperti di antara dia ialah Mahja', Sayyidina Bilal, Suhaib, Salim dan Khabbab, Khabbab Al-Arattah, ya, sampai peringkat gaji kepala dia orang, masya-Allah. Dahsyat ni. Mereka ada kalanya datang meminta bantuan perbelanjaan kepada baginda Rasulullah SAW. Kebetulan pada ketika itu baginda SAW tidak mempunyai sesuatu yang dapat diberikan sebagai bantuan. Akhlak tinggi SAW, jangan ada barang dalam rumah, siapa minta semua dibagi, ya, sehingga tak ada apa lagi. Maka baginda SAW terpaksa meninggalkan mereka kerana malu dan terpaksa berdiam, ya, diri tidak berkata apa-apa. Kemudian turunlah ayat yang mengingatkan, iaitulah kalau engkau berpaling daripada mereka kerana mencari kurnia daripada Tuhanmu yang engkau harapkan, kerana tidak ada apa-apa yang hendak engkau berikan kepada mereka sebagai bantuan, berkelayanlah mereka tadi dengan kata-kata yang lembut dan baik. Kalau tak ada, layan dengan baiklah. Ya? Dan katakanlah mudah-mudahan saja Allah Ta'ala mengurniakan rezeki kepada kami dan juga kepada kamu. Ini adalah satu dipanggil pengajaran daripada Allah Subhanahu Taala kepada hamba-Nya apabila didesak oleh orang-orang yang datang meminta kepada-Nya sedangkan dia tidak mempunyai sesuatu yang hendak diberikan
maka layanlah mereka dengan kata-kata yang lembut dan baik. Jangan direkah, ya. Minta-minta. Kalau tengok orang tak ada, macam-macam. Ya. Atau bahasa-bahasa itu jangan digunakan. Agar tolak dengan cara yang baik, yang baik. Itu akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan kepada kita apa? Ujian para sahabat hebat-hebat. Orang diuji para sahabat hebat. Kau sekat makan ni setakat 3 hari sekali makan, 6 hari sekali makan, 9 hari mana tu? Senang ubat, senang Osman, 6 hari sekali makan. 6 hari sekali makan. Kita 1 hari 6 kali makan. Ya. Perut kita tak pernah tambah dengan batu. Perut bagi Nabi SAW pernah tambah dengan batu dalam perang Ahzab. Apabila kepungan ekonomi berlaku, bakaran makanan tak boleh masuk. Terputus makanan. Ya. Maka Rasulullah ikat batu dengan perut. Bagi sejuk je kan. Kita pula perut kita macam batu kan. Sumbat. Ha, sebab tu bila kita nak makan apa, kita naklah sentiasa ingatkan baginda SAW. Ya, sehingga ahli sufi kata, kalau kau makan, kau rasa kau bersama Rasulullah SAW. Ingat apa Rasulullah makan, cara Rasulullah makan, cara berjalan. Sebab itu sunnah yang lebih kuat, kata ulama. Ya, engkau istihdarkan kehadiran baginda bersama kamu di mana saja. Ha, itu bahawa akhlak kita lebih kuat. Itu dipanggil sunnah yang lebih tinggi, istihdarkan. Ya. Itu cara baginda SAW. Dan berlaku satu kisah yang besar dalam perang Ahzab. Bila seorang tengok tadi 3 hari tak makan, dia sebut tempat dia pun balik rumah dia. Dia balik jumpa isteri dia, ada seekor kambing yang kecil dan segantang syair tepung yang kasar. Ya. Itu makan tepung bertapis bermutu tinggi. Ibadat tak apa-apa. Teruk. Jawa ni dahsyat-dahsyat ibadat, masya-Allah. Makan lebih kurang. Jadi oleh kena lihat keadaan baginda sedemikian, mereka pun balik, so isteri buat roti dan gulaikan kambing. Kambing kecil kan? Dia orang Arab ni kambing pun seekor 3 orang, habis makan. Kambing kecil. Bila dah siap gulai, maka Rasulullah kata, Rasulullah panggil semua sahabat, yang gari, yang menggali pari handak, lebih kurang 1,000 lebih. Kita buat ayam seekor, orang jemput sekampung macam mana tu kan? Gelisah lah kan? Jadi bila Rasulullah tengok keadaan begitu, Rasulullah pergi dekat belanga tiup ya gulai itu. Rasulullah kata, jangan buka, biar aku sendiri yang membagikan dia. Ya, Rasulullah bagi pada sahabat seorang-seorang. Pemakan tak termakan dah kenyang dah, buka gulai sikit pun tak luar. Itu mukjizat Rasulullah SAW. Ya, satu gantang tepung syair boleh makan 1,000 lebih. Lauk pula dah makan pada kenyang, buka tak luar. Itu mukjizat baginda SAW. Ya. Apa yang menarik di sini selain itu adalah al-isar. Satu sifat yang mulia, al-isar, melebihkan orang lain daripada di sini. Ya, itu sifat kepimpinan baginda SAW tak makan kan. Padahal orang tu buat makan untuk baginda SAW. Rasulullah bagi orang dulu. Dah habis semua dia makan. Itu sifat-sifat yang amat-amat tinggi. Ya, yang dimiliki oleh baginda SAW. Mimpin serang bukan dia makan, dia bertali dulu. Kalau ada lebih kau ambil, tak ada mampu lah kau. Kan? Ya. Allah aman. Qala Allah Ta'ala wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unukik wa la tabsudha kulla basd fataq'adu maluman mahsura. Dan satu lagi ayat akan sebut di sini, dan jangan wa la taj'al, janganlah engkau jadikan tangan engkau maghlulat, mana terbelenggu, ketengkuk. Apa maksud dia? Dan jangan pula engkau bentangkan selebar-lebar supaya jangan engkau berkeadaan tercela. Khairul umur awsatuha. Baik-baik pekerjaan adalah pertengahan. Belenggu tangan apa? Ini kinayah daripada bakhil ni. Ya. Hampar tangan pula ibarat boros. Belanja bawa tak ada pun bagi bayi. Dia kena al-iktisad nisful ma'isha. Ya. Beriktisad, bercermat itu setengah daripada kehidupan. Rasulullah suruh itu. Pengajaran dia kemudian Allah Ta'ala menegah pula, jangan seorang itu bersifat bakhil ataupun dipanggil lokek. Ya, bakhil, kedekut, tangkai jering, apa lagi? Tak hidung masin lagi. Macam bahasa Melayu kan, ya. Ini hasil daripada apa? Hubbud mal, hubbud dunia. Ya, bakhil ni hasil daripada hub. Hub dekat mana? Kalbi. Sebab semua center di sini kan. Wasak ada semua center di sini.
Bila kalbi dia wasak, ada sifat apa? Bakhil, kedekut. Dia tajir dia pada sifat apa? Hubbul mal, kasih pada harta, kasih kepada maknanya kemegahan, kasih kepada semua benda ni menyekat seseorang daripada mengamalkan perintah Allah Taala. Dia kena buang benda tu. Ya, sebab manusia selagi kalbi dia tidak dapat bermesra dengan Tuhan, dia dapat kenikmatan lazat dengan Tuhan, ya, maka tiga itu dia duduk dalam khatar. Apa khatar? Bahaya yang sangat dahsyat. Lebih teruk daripada bahaya telur hujung tanduk. Kalbi kita tak ada rasa syok dengan Tuhan. Buat ibadat, buat kerja habis kosong. Tak ada tangkapan. Maka dia akan pusing. Dia buat ibadat, dia pusing. Dia pusing kena orang, kena makhluk. Maka ibadat dia tidak diiktiraf oleh Allah Ta'ala. Itu amat bahaya. Maka ini sengaja daripada penyakit. Dia telah bakhil. Ya? Daripada memberikan satu pertolongan, umpama bersedekah ataupun berderma dan sebagainya, infak istilah gitu kan. Belanja. Pada rakyat dan sufi, di nak kita hari-hari ada infak. Sikit banyak tiga kadar masing-masing. Ini isyarat ikhrajud dunia minal qalb, mengeluarkan dunia daripada hati. Dan kalbi kita kalau ada dunia je, dia takkan nampak cahaya makrifat akan masuk. Sebab dunia kan tak luar. Ada dunia tak apa, tapi jangan bawa masuk dalam. Dalam ni kalbi kita dia panggil baitur rab, rumah Tuhan. Bukan Tuhan duduk dalam ni. Macam baitullah, bukan Tuhan duduk kat baitullah. Rumah di ifat, idafat, di takrim tu je. Kita idafat sandarkan nama tu dengan nama Allah sebab kemuliaan. Itulah kalbi. Dipanggil baitur rab, rumah Tuhan. Maksudnya apa? Rumah untuk berurusan dengan Allah Ta'ala. Urusan besar, ma'rifat, tajalliyat. Tapi kita letakkan urusan dunia pangkat dalam ni. Habislah. Itu. Ya, akan jadi rosak. Hati itu akan jadi rosak. Dan bila hati rosak, menjadi mangsa kepada nafsu, syaitan dan sebagainya. Begitu juga Allah Ta'ala melarang jangan melampau di dalam berbelanja dengan mengeluarkan wang atau sebagainya melebihi daripada kesanggupan. Ya. Jelasnya jangan boros. Boros ikut nafsu. Bahir pun ikut nafsu. Semua menyakit nafsu. Ya. Jangan sampai keluar daripada banyak daripada yang masuk. Ya, masuk sikit keluar banyak. Atau lebih besar pasak daripada tiang. Ya, pasak yang besar daripada tiang kan. Mana ini satu kinayah daripada apa? Tak kena cara dia lah. Kerana perbuatan bakhil dan lokek ataupun dipanggil kedekut atau akan dicela oleh Allah Ta'ala. Biasalah dia akan distrika dengan apa? Dengan strika api neraka. Tahu dia ni? Orang yang tidak mengeluarkan zakat. Tuan zakat nak derma sunat yang wajib kadang-kadang dia tak keluar. Ya? Baru kalau cek jutawan dalam Malaysia kami banyak. Kalau kutip tek dia duit, dia ikut zakat ke seletel lah. Ni keluar zakat fitrah. RM10 tu. Yang jutawan tu kalau keluar, oh dahsyat. Banyak boleh selesai masalah umat Islam. Tapi tak. Ya, menteri-menteri yang ada menteri kabinet, ada benet yang tak ada benet, macam-macam. Dia kalau keluar di atas semua peringkat juta. Kalau dia tak keluar tahun, keluar zakat, urus dengan betul-betul, Masya Allah. Ya, banyak boleh selesai masalah umat. Ya, itu masalah. Kemudian orang yang boros, pasti kekayaannya akan lekas habis. Mana boros berbelanja tidak mengikut syariat. Ya, tanpa peringkat mubazir. Maksud tadilah innal mubazir akan ikhwanas syaitin. Meskipun segunung banyaknya, jika dibelanjakan dengan boros, lama-lama kelemahan dia akan habis dan akhirnya dia akan hidup sengsara. Ya, ia apa sesudah kaya dan hina sesudah mulia. Lalu menjadi peminta-peminta yang mengharapkan pertolongan orang sesudah dahulunya ia banyak menolong orang lain. Ketika itu tidak berguna menyesali dirinya sebab ia sebab yang lepas tidak akan kembali lagi. Ya. Jadi maknanya apa? Dia suruh berbelanja tapi belanja pertengahan. Ya, pertengahan. Di peringkat awam lah ya. Gaya tuan puan pula dia kata macam apa, tak ada harta terhina. Tapi kita tak ada gitu. Hina atau mulia bukan duduk di harta. Bukan orang miskin terhina tak, eh? Bukan orang kaya tu mulia tak. Kemuliaan hidup atau takwa. Ya, kalau di kaya pun tak ada takwa, orang tu sehina-hina manusia. Kalau di bertakwa, di apa-apa kedana pun orang tu semulia-mulia insan. Ya, ukuran kita bukan harta mulia. Ukuran kita Tuhan letak inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulia kamu cita Ta'ala, orang yang paling tinggi darjat takwa dia. Dia banyak peringkat tentang itu. Kalau peringkat orang yang tinggi, martabat tinggi cita Ta'ala,
kasih dia terlampau kuat dengan Tuhan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila telah gambarkan peperangan Khaybar di Tabuk, jauh dulu kan 600 km sini Kelantan, sini Perlis, kendaan dulu pula tak ada enjin, nak merentas lautan padang pasir. Bila telah ceritakan maknanya memerlukan sumbangan yang banyak. Maka datang Sayyidina Umar dibagi separuh. Ya, kemudian kata mudah-mudahan impak aku ni dapat menyamai dan menenangi ibadat ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahawa untuk ni aku bangun malam, dia bangun malam, aku awal, dia awal lagi untuk lawan untuk ini. Cukup kuat ya ibadat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kejap lagi Sayyidina Abu Bakar pun sampai. Dia kata amfaktu amwal jami'a amwal, aku infakkan semua harta ku ya Rasulullah. Mana jahilin kan, semua harta ku bagi habis untuk jihad fi sabilillah. Rasulullah kata ma'abkaita li ahlika ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk ahli kau? Abkaitullah wa Rasul, aku tinggalkan Allah dan Rasul. Mana jahilin kan, rasanya pak kiamat tak jumpa. Ya, pada Malaysia lagi tak jumpa kan, dia boleh infak semua. Ha, ini maknanya apa? Kekuatan limpahan nur iman yang terlampau tinggi ya, daripada Sayyidina Abu Bakar yang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Allah. Kesimpulannya Allah Taala menyuruh manusia supaya berjimat pada segala apapun. Tapi jangan sampai bakhil. Maka yang paling baik ialah sederhana dalam membelanjakan ya hartanya, tidak lokek dan tidak boros. Dalam hubungan ini Imam Ahmad dan lainnya telah meriwayatkan daripada Ibn Abbas, katanya bahawasanya Rasulullah SAW bersabda ma'ala maniktasad, ma'ala maniktasad, tidak akan apa-apa orang yang berhemah, mana beriktisad ataupun berekonomi, maknanya merancang buat kerja itu ya, jangan terlampau boros. Dan daripada Al-Baihaqi pula meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya bersabda Rasulullah SAW al-iktisadu bin nafaqati nisful ma'isyah, mana beriktisad, belanja berperancangan ini, terlalu boros, berekonomi dalam perbelanjaan adalah separuh daripada kehidupan. Maknanya Islam ajar kita semua benda. Dan daripada Anas Abi Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang marfu', mana hadis yang diangkat, dia ada lawannya ada mauquf, ada yang tak diangkat ya. Marfu' mana ada yang diangkat ini. Yang berbunyi at-tadbir nisful ma'isyah wa tawaddud nisful akal Allah wal hammu nisful haram wa qillatul 'iyal ahadu yasarain, mengatur perbelanjaan adalah separuh kehidupan. Mana berbelanja kena ada iktisad, kena ada peraturan, bajet kena jaga teman. Dan bermuhibbah, tawadud, berkasih sayang, itu adalah separuh daripada akal. Mana kebijaksanaan umat Islam, dia maknanya membina tawadud di kalangan umat iman, supaya umat iman ada kasih sayang. Bila ada kasih sayang, dia tak berpecah. Bila tak berpecah, kekuatan Islam tu ada. Ya, musuh nak dijolok sana-jolok sana, lepas tu dia laga gitu. Lepas tu kita berlaga, dia pun tu senjata dia tukar ulu, kita bunuh sama gitu. Jadi bodoh orang Islam bila dia berperang sama sendiri ya. Lepas tu Rasulullah dia buat dua perkara besar, wahdatul fiqh wa wahdatul amal. Wahdatul fiqh mana penyatuan fikrah lah satu, kemudian wahdatul amal tindakan sama. Bila umat Islam tak ada benda ni, habis kekuatan dia akan hancur, mudah diratah oleh musuh. Dan kedudukan itu adalah separuh keadaan yang menyebabkan ia menjadi tua. Keduka citaan alham ya, kita tengok dari dia berkerut, dia tak ada tenang langsung ya, ada je problem, itu membawa rasa tua kan? Sebab orang kalau tenang dia boleh, dia nampak tua kan? Dia muram dan nampak tua ya. Sebab apa dia rasa muram? Sebab apa kalbi tak tenang? Sebab dia tak menghadap Allah Ta'ala. Itu punca. Kalbi bila menghadap Tuhan, dia settle. Itu kan ada gitu je. Ya, tidak ada jalan ketenangan melainkan menghadap kalbi dengan Tuhan. Ala bizikrillah kita tuma'innul qulub.
Tidakkan dengan mengingati Allah, jiwa akan tenteram. Itu Tuhan confirm, Tuhan jamin. Sebab itu bila jiwa dia diikat dengan Tuhan, selesai. Ya, mana dia akan jadi orang yang bijak dalam mengatur diri dia dengan Allah Ta'ala. Dan dua keadaan. Ya. Mata ataka asyhadu kabira wa mata man'ak asyhadu kahara fa huwa fi kulli zalikam ta'rifun ilaih. Mata atak bila Tuhan beri. Sebenarnya apa tu? Bagi nikmat sikit banyak zaman ukhrawi dunia diberi apa sebenarnya, dan asyhadu kabira. Dia menayangkan kita supaya kita kenal nama dia Al-Bir. Ya, Al-Bir maknanya pemberi ihsan. Mana manusia ambil makan minum rezeki daripada orang lain, daripada zat lain tadi, semua minat Allah. Mata manaat bila Tuhan blok, ya, dia uji dengan kesusahan. Sebenarnya apa itu? Asyhadaka kahra. Dia menayangkan kita supaya kita syuhud akan nama dia Al-Qahar. Jadi bahawa fikir zalika muta'alifun ilaih. Dalam dua keadaan, nikmat dia dapat ataupun dia uji dengan kesusahan, sebenarnya dua-dua keadaan itu muta'arif. Tuhan memperkenalkan diri dia kepada kita. Jadi kenali Allah Ta'ala dalam nikmat dan kenali Tuhan dalam ujian. Abu Ristamam, iman dia sempurna. Eh? Bagi para awliya tak ada ya kan, susah pun tak ada, senang pun tak ada, tak ada hal susah pun tak ada hal. Sebab apa? Dia sudah menjangkau masuk dalam syurga yang disegerakan. Itu makrifat akan Allah Ta'ala. Ya. Wa liman khafa maqama rabbi jannatan. Sediakan bagi orang yang takut akan kebesaran Tuhan ini dua syurga. Akhirat makhluk di dunia ini. Ketenangan jiwa duduk situ. Ya. Bagi ta'ala, inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah para kekasih Allah, awliya ni waliullah, tidak ada sebarang duka cita. Khauf takut tak ada. Tenang jiwa ni. Kita yang tak masuk wali ni semua takut. Betul? Ni atas jalan raya takut insiden. Kan? Ada duit takut orang curi. Kan? Tak ada duit pula takut susah. Ya, ada takut dibalut. Yang tak kena takutnya apa? Orang yang Tuhan angkat kalbi dia menghadap. Itulah para-para awliya. Jadi cari jalan. Di ayat ini mengumpamakan orang yang bahir itu dibaratkan seolah-olah tangannya terbelenggu. Kan? Dia nak buka tangan tu nak bagi. Ya pasal. Dia derma singgit dia. Kan? Ya, sampai ni ngari dan buruk. Mikir nak pergi tidak, pergi tidak. Faham yang kedekut. Oh, tengok. Ya? Faham yang kedekut. Bahaya ni. Sifat-sifat bahaya. Makan tuan. Begini. Sampai bengkak zakat tak keluar, takkan kena laknat Allah Ta'ala. Orang bahir itu dibaratkan seolah tangannya terbelenggu, ya, ataupun terikat ketengkuknya yang tidak dapat digerakkan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Ya, bukan dikunci duit ni kan, ya, duit dia bukan dikunci dalam bank, dia welding tu. Tadi nak buka ni. Perbuatan demikian adalah tercela, ya. Ada seorang sahabat saya kan, dia kerja pertolongan, gaji dia bukan 30 ribu, dia bagi 3 gaji dia. 10 ribu dibelanja, 10 ribu disimpan untuk kepentingan, 10 ribu tiap-tiap bulan 10 ribu dibagi untuk gerakan Islam. Oh dahsyat kan. Ada macam ni sedap sikit kan. Dia kata ibu dia banyak makan ikan bakar, makan berapa 300, pergi derma 3 ringgit hawa-hawa. Kata tanya Islam nak menang mana, kepala otak kau kata. Kau pergi 3 ringgit, kau minta ke darah 300 kan. Terbaik tak tulang-tulang tak ditelan. Sibuk pula tanya bila Islam nak menang. Tak payah dia tanya ke perangai macam kau mampu sebenarnya. Dan orang yang boros ibaratkan orang yang membentangkan tangannya selebar-lebar. Ini pula tak kena belanja, tak ada break langsung. Banyak boros kan. Patut makan minyak tu dia, oh habis. Tak habis buang. Oh. Jadi haram muka benda ni. Dah banyak-banyak tamak. Macam puasa kan. Puasa bala dendam tu. Kalau boleh meja-meja angkat buat balik. Lepas tu makan sejempol ni, lepas tu baling. Ha? Baling dalam longkang. Kalau tak rezeki tu ada baling. Orang tu dia ajar orang tak. Sebiji dia suruh kutip nasi. Sebab menghargai nikmat Allah Ta'ala. Kenapa yang dipunyainya telah apa? Telah dicurahkan semau-maunya. Mengikut apa curah tu? Tadi saya nak omak, saya nak obat. Kadi curah lillah. Ini curah di nafs. Kena nafsu. Atau akhir menyesal. Orang yang mencurahkan harta kena Allah ni tak ada menyesal. Dan ya siap sana dah siap. Nak dihantar sana. Sehingga tidak ada lagi yang tinggal di tangannya. Maka perbuatan yang demikian itu dicela oleh syarak. Oleh sebab apa? Sebaik-baik berbelanja hendaklah dengan berhemah, dan pertengahan itu beriktisad ataupun berekonomi. Lalu pertengahan terlebih baik, baik mana dia boleh uruslah keadaan. Habislah. Itu di antara akhlak-akhlak yang terbentangkan di sini.
berpunca daripada apa? Cantik, hati dia bersih. Kalau hati dia kotor, jadi rosak. Macam-macam perangai akan keluar. Kemudian kalau Allah Ta'ala, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir, innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sarakallahu alazim.